Halo guys, selamat pagi. Sekarang ingat tak yang Cikgu Mu tunjukkan masa kita balik kampung, masa mengundi hari itu? Yang sini, ini adalah para untuk pria. Sekarang pria dah tak ada, dah apa nama tu, dah tua dah. Jadi yang ada timun, ini timun kampung. Ayat tak yang ni? Sekarang kita nak ambil untuk sayur guys. Kita panen. Kita panen. Budak mana? Kita panen untuk sayur tengah hari. I did not the one then. I already open. Oh, mana ma bunganya? Bunga pecai. Opio. Maya naman kiatnya. Nama nak so sampai kantua ada. Opio. Kau ni orang ngasal ambil kantor tak? Ini berapa? Kau tu aku mutar mai. Mutar kian cak. Kau kian nak ni buang barang kau yok kian kian. Yau ni cak berapa kali nak ambil ni? Berapa kali hitung kau beri? Kau buku kau mangan nampak kita tu. Kita bersama Abang Long kawasan guys. Abang Long kawasan yang sentiasa menjaga rumah kita tidak berada di kampung. Nak pun ke sayur tadi tu. Banyak ni guys. Yang lain kita reserve bawa balik ni. Selain batu lagi lo. Galau ke mai mulai. Sayangnya nanti ini. Pula pria kat sini. Di mana betul bisa ini tau. Boleh tunjuk kita boleh. Kat sini kat. Buat timun betuknya. Kalau di kampung anda macam mana nak sebut timun ni? Ni dalam bahasa Iban timun betuk. Untuk kaus. Pakai suduk, campur belacan, campur pusuk, campur cabai. Ia magang tu. Belum boleh panen. Ini juga. Timun batet. Batet. Nah, ni. Ni batet. Kepudok. Nah. Dia magang enggak? Ada sampai sana tuh, tapi tak tahu itu.
ini dia guys. Memandangkan ini banyak, jadi kita buat ini untuk sayur tengah hari ini. Saksikan saya masak ni. Tak tahu macam mana kita nak masak ni. Nanti tengok apa yang kita nak campur. Stay tune. Punya palok cara bayinya bu. Punya palok. Wan, mana dah saya lulus tu. Eh, sari punya palok makku. Ni abang Long kawasan dia sedang memotong buah. Labu manis. Labu manis. Buah entekai ko kami ban. Lagu rai. Lagu rai. Lawak kita itu ya. Okay, ini dia tadi. Jadi kita campur dia guna ini. Kita ambil sikit saja untuk ambil manis dia. Okay, sekarang kita kita nak apa nama tu? Melayak kuiban. Nah, tekai tekai ini umum tekai mak dan bapak tanam dua ikan lebih buat tekai dia dah nak ya ini si uang yang umai ini tadi ini memang sangat-sangat seger. Kita petik terus masak. Tidak masak. Okay guys, sekarang saya tengah masak untuk makan tengah hari. Yang ini kita goreng chicken wing. Ini untuk budak-budak nanti. Dan sekarang saya nak goreng oink-oink kicap. Lepas tu nanti ni ikan tenggiri pun kita nak goreng bersama dan juga nanti kita masak sayur pucuk labu. Dan daging oink-oink kita buat masak kicap. Kita baru balik semalam, balik ke Saratok. Besok kita nak sambung perjalanan terus ke Miri lah. Ya, sebab kita akan mula bertugas semula pada 31 hari bulan. Okay guys, nampaknya oink-oink kita sudah masak. Kita aluskan. Kalau sambal di kampung ni, kalau waktu macam ni, memang kita cuma mendengar bunyi apa nama tu? Reliang. Dan juga buru-buru kat luar, tak ada suara orang. Okay.
Okay. Okay guys, ini dia pucuk labu kuning yang kita sudah yang kita petik tadi. Saya dah rendam dia, kita nak cuci supaya kita buang-buang pasir dia. Nanti kita nak masak ini campur dengan ikan salai ya, salai ikan lumik. Okay, tunjuk dekat Daddy Dylan, Daddy tengah apa tu? Okay guys, ini dia ayam goreng special. Okay, saya sediakan bawang merah, bawang putih dan juga halia untuk kita masak pucuk labu tu nanti. Sayang ni guys. Okay. Balak kameraman, saya suruh sirut. Terusnya kita goreng ikan sendiri. Ini fish for fight in bone in the middle, akan blend. This is favorite Dylan. Okay. Ini nanti yang kita akan campur dengan pucuk labu. Tengok guys, harga dia RM12 satu ni. Labu. Betul banyak. Aku baca kok Melayu dah. Ada editor dekat tepi tu guys, dia kata kai labu entekai. Dalam bahasa Melayu kan kita panggil pucuk labu. Ha, orang tua dia fikir kita nak cakap bahasa Iban. Okey, so sekarang kuali sudah panas. Jadi kita masukkan minyak sedikit untuk kita goreng bawang dia. Okey, sekejap. Ha, Len. Tak payahlah Len. Ni buahnya itu. Okay. Ini saya campur sedikit belasan lah, ambil belasan. Sedikit saja belasan. Supaya kuah dia ada rasa belacan. Okay, kita masukkan air. Yang ni kita cuba masukkan air panas tadi. So, supaya kita boleh masukkan labu manis ni, labu kuning ni terus lah. So, tunggu dia sampai lembut sedikit, nanti baru kita masukkan pucuk labu. Okay, nampak gayanya labu ni tadi sudah hampir masak lah, separuh masak. Sekarang kita akan masukkan pucuk dia. Kita tak banyak letak dia punya kuah guys, sebab mak dan bapak saya dia tak suka sangat kuah banyak. Ya, asal ada air saja. Okey. Dia tak nak macam istilah mak saya kata, boleh kapal dapat kapal berlayar kat sini, kata dia tak nak macam tu. Okey. So, bila ni sudah masak nanti baru kita masukkan ikan salai tadi, ikan lumut eh. Di sebelah ni saya sedang menggoreng. Tengok guys, minyak sedang menggoreng ikan tenggiri. Yang ini pun kita tak nak masak terlampau masak sangat, pasal kalau terlampau masak dia isi dia akan jadi keras.
Bila keras ya tak sedap. Oke, sekarang kita nak masukkan sedikit Ajinomoto. Lepas tu sedikit garam. Kita tak pasti ya rasa belacan tadi macam mana. Ikut belacan tu dah cukup masin dia. Kita letak garam. Kita letak lada putih sikit lah, lada sulah. Okay, sekarang saya nak rasa sikit guys. Tengok rupa gaya saya guys. Jangan heran. Cik Gumbu kalau balik kampung, rupa semua tu dah tak pandang lagi. Biasalah kan? Kalau di kampung memang dah tak ada rupa lagi. Sedap. Ya, sebab dia fresh dari kebun tadi. Memang manis cakap orang. Okey, nampaknya sudah hampir masak. Jadi kita masukkan ikan salai tadi ya, salai lumik. Saya terpaksa masak lama sikit ni sebab bapak saya, dia tahulah orang tua ni guys, gigi dah tak kuat lagi. Dia tak dapat kunyah. Okay, jadi saya kena masak lama sikit. Kalau saya tak berapa suka, yang terlampau masak sangat. Jadi sebab ni kita masak untuk orang tua. Kita terpaksa ikut selera orang tua. Okey, macam itulah tadi guys. Masakan pucuk labu yang Cik Gumbu ambil dari petik dari kebun tepi rumah je. Okey, ini lauk kita pada tengah hari ini. Sangat meriah. Ini oing-oing tadi, ikan tenggiri, sayur pucuk labu manis. Ini untuk budak-budak punya chicken wing goreng. Dan inilah baki cendawan semalam yang mak saya masak bercampur dengan oing-oing. Jadi sayang katanya jangan dibuang, dia nak makan. Okay guys, kita nak makan. Tengok bapak saya ada lauk special. Obor-obor. Resepi bapak sendiri. Nyamai manis. Daun tu nak nemu ku berkeni. Tengok ni bapak boleh nak ya. Daun terkai tadi dah. Kantuak terkai. Nak mula kunyah kan. Kulat nak tadi dah. Kaso nak ngat ambil nah. Oh kap. Nyo jani. Jani kicap. Suruh ngake. Oke, terus. Oke, kita makan. Kicap tak nak makan, dia masih menonton di sana tu. Jadi saya sudah lapar. Oke, guys, sekian saja video kita untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe UKC. Bye.